You come ride with me, ride with me, girl. You can vibe. Halo, welcome guys. Ketemu lagi sama gue Albert. Hari ini gue akan bikin satu konten lagi untuk prank salah satu camp di Jakarta Barat. Oke, gue tunggu aja kelanjutannya sampai di campnya nanti ya. Okay, stay tuned. Bye. Focused on living, thinking about life, running from the past, turn the wrongs into rights. Nobody's perfect, give me a chance. Listen to Drake, all I want is one dance. Play the game, I wanna play the game. You were looking for a light in the dark, girl, cause you had it all right from the start, girl. I don't know why we still been apart, girl. I've been just fine trying to follow my heart, girl. Hey, you been acting like a few moments later. Kembali lagi di acara channel gue. Channel prank hari ini gue ada di King Kong Self Defense. Yang kena prank hari ini Mas, saat ini siapa namanya Mas? Wandi Albert. Selamat Mas Wandi. Dari gimana pertama? Ya, gue bisa kan? Enggak, maksudnya lu lihat gue datang. Lu emang gak kepikiran? Enggak sih. Berhasil hari ini. Terus apa? Tadi lu, iya sih, oke, lu ngajarin gua bla 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 bla. Gua ingetin. Yang pas di penanya di mana dong? Pas di gua. Tendang. Kick gua tadi. Nah, kick gua kaget. Ada nanti gua nunjukin lu mental gimana cara lu mental sama gua. Gua tahu. Terus kan gua ngajarin. Iya. Ya, gua pas tuh pas kagetnya kan pas kick dan gua kaget kan. Yang dalam pikiran lu apa ya pas gua kick pas itu? Kayak
Maksudnya, tadi enak pukul lembek, lalu-lalu. Gue sih bukan, gue bikin konten nih. Dari pertama gue bikin konten kan gue udah bilang bahwa konten gue ini bukan menjatuhkan sebuah camp, menjatuhkan coach maupun coach. Gue cuma ngasih edukasi bahwa tempat latihan ini kayak gini loh, coachnya kayak gini loh, kayak gitu loh. Tapi saran gue kembali lagi, orang yang pertama latihan lebih baik jangan ikut kelas tapi private dulu. Sekali dua kali setidaknya dia udah tahu basic baru boleh ikut kelas rame kayak gini. Karena kalau ikut kelas satu member itu punya waktu cuma sekitar berapa kalau di sini? 2-3 menit. Hah? No. Paddingnya per satu orang 3 menit. Jadi satu orang satu member itu 3 menit. Jadi nggak mungkin lu latihan basic itu 3 menit. Mustahil. Benar kan? Benar. Ya, saran gua balik lagi bahwa member new member yang baru pertama kali latihan dan mau nyoba lebih baik private dulu 1, 2, 3 atau 7 kali biar kalian tuh sudah tahu basicnya baru ikut kelas biar lebih enjoy. Karena nanti kalau kalian baru basic terus datang ke kelas, kok gue cuma diajarin begini doang nggak kayak yang lain, kalian akan memperbandingkan sama member yang udah lalu-lalu yang udah lama dan udah setidaknya udah basicnya udah oke. Cukup sekian, tunggu gue di camp yang lainnya dan prank-prank yang lainnya. Oke, check it out.